Feminist. Hai, jadi ya setelah gue janjikan di video kemarin yang I haven't uploaded ya, kalau misalkan kalian belum tonton videonya silakan klik di sini. Jadi ya kali ini gue bakal nge-review satu buah barang, bukan satu buah barang tapi satu bundle barang ya. Jadi ya seperti biasa gue lagi doyan-doyannya belanja di auction yang isinya beli sekali beli dapat banyak yang gitu-gitu. Jadi ya kali ini gue mesen satu kotak lagi ya, isinya kita orang masih nggak tahu isinya apa. Jadi ya, tapi di sini tulisannya ada ini apa, food stuff on board. Seperti ada apa ini, ada makanan kah? Jadi ya sekarang kita bakal buka barangnya bersama-sama. Jadi ya ya gitu ya, karena itu yang kalian datang, karena saya mau membuka ini jadi kalian datang ke video orang ya. Enggak sih sebetulnya, ya gitulah pokoknya ya. Makasih sudah menonton. Keep the hammer up. Dadah, sayonara. Enggak, kita bohong. Jadi ya, ya mari kita buka sekarang. Ya. Sudah tampak beberapa barang ya. Orang enggak tahu ini temanya apa sekarang. Jadi, orang beli random aja kemarin itu. Ini hampir sama kayak apa sih? Loot box ya, yang apa, subscription box gitu ya. Yang kayak Crunchyroll aja gitu-gitu kan dikasih tiap bulan, kalau orang dikasihnya tiap 3 minggu sekali gitu, barang-barang random masalah anime, kalau orang barang-barang masalah idol gitu. Jadi ya. Ya, ini isinya barang pertama yang keluar adalah serius. Dapat towel, tapi towelnya jangan dulu buka, jangan dulu buka. Yang pertama orang lihat soalnya ini ada tas, ini tas official SKT48 ya, Yamada Marina ya. Ini dapat tas Mariri ya, meskipun Maririnya udah grade nggak ketang. Pas video ini diupload mungkin udah grade, tapi pas direkam ini itu sensurakunya besok ya gitu, pokoknya udah grade ya. Ini yang Yamada Marina ya, bisa kita lihat ya gitu ya. Di sana nih Yamada Marina ya. Terus ini ada towel, towelnya Awitan, akhirnya orang punya towel Awitan ya. Yes, setidaknya apa, towel orang nggak natsu hungkul gitu. Terus towel lagi, Awitan lagi, Awitan lagi, yay. Di sini ada inisialnya gitu, AO1 Aoi ya, Aoi pokoknya ya. Tapi kenapa 01 ya, padahal dia lahirnya tanggal 31 gitu, entahlah. Terus ada kaos, hehehe, kaos Awitan, hehehe, kaos ini yang Sakura Minarita Beta ya, ini yang ada di sana Sakura Minarita Beta ya. Dapat kaos Awitan. Terus ada lagi kaos ini yang Melojuice. Orang punya dua, berarti yang ini Awitan sama yang Okada, yang Okapan ya. Soalnya waktu kemarin orang ke Jepang 2014 itu waktu HS itu orang cuma belinya yang Okapan, soalnya Awitan udah habis, dan akhirnya setelah 4 tahun kemudian orang bisa beli lagi yang barang yang sama yang orang pengen gitu. Sama kayak 4 tahun yang lalu. Ya, ini kaos BD-nya. Kaos ini kaos promosional single Awitan. Terus ini ini kaos BD-nya Awitan. Ini kaos BD, salah satu kaos BD yang orang punya dulu juga dulu, tapi udah bladus, udah rusak, dan akhirnya orang dapat lagi yang kayak gini persis ya. Jadi yang dulu bisa orang museumkan gitu ya. Ya, kali ini juga orang pakai kaos BD Awitan, coy. Ini juga dapetnya kaos BD Awitan. Yay. Jadi ya gitu. Kaos BD Awitan orang berarti ada 4 ya sama yang tahun ini. Ya, masih banyak sih, 2015 sama 2013 masih belum beli ya. Yang 2013 masih nyari, yang 2018 belum rilis, yang 2015 juga masih nyari. Ini dia kaos BD-nya. Yay. Ya, jadi ya kita review satu-satu ya. Ini yang tas BD, tas Marininya ya. Ini kayak sling bag katanya mah. Kalau ditulis di sininya. Ini udah lama banget gak dibuka aja. Lihat. Tuh. Saking lamanya nempel sampai plastiknya begini, udah nempel sama selotipnya. Terus ya ini dia tasnya. Ya masih baru banget, belum pernah dipakai.
ya. Ini bagian dalamnya. Ya, ini bagian dalamnya. Lumayan lebar ternyata, lumayan luas. Untuk ukuran sling bag mah lumayan, ini lumayan lumayan gede. Ya. Ini kantong depannya. Oh, ini ada tas buat tem kayaknya ya, buat tablet. Ya. Ini ada kantong lagi. Ya, ini dia tasnya. Ya, yang Mariri, meskipun Maririnya udah great, tapi pasti kepake pisan sama aku. Terus yang kedua, ini kaos promosionalnya Awitan. Ya, yang ini yang melon juice ya. Sama ini juga kelihatannya nggak pernah dibuka, soalnya masih lengkap pisan sama plastiknya. Lihat kaosnya. Ini dia kaosnya. Sebagian belakangnya. Bagian belakangnya ini senbatsunya melon juice ya, waktu itu 2013 ya. Ada Ciron, rambutan ya, tolonglah sendiri ya, siapa aja gitu ya. Ini belakangnya kayak Coca-Cola gitu ya. Ada kayak ininya, recycle-nya tuh ini. Terus ada barcode-nya. Oh ya, 2013 tuh ya, 2013 ya. 2013, 94 ya, ini tanggal perilisannya kalau nggak salah. Ya, ya, ini yang melon juice ya. Terus yang kedua adalah, yang ketiga adalah ini yang Sakutabe ya. Yang satu tabe size L. Ketika nggak pernah bikin kaos size XL, nggak tahu kenapa. Padahal badan orang kan badannya tidak manusiawi ya. Ini dia depannya, ya. Kawaii Motomura. Sebelahnya ini, it's getting 48 ya. Ini juga Cleveland bakal pakai kaos ini. Kalau sering pakai kaos ini. Yang keempat ya, yang keempat. Ini ada handuk dari towel dari ini dari Kawaii Motomura. Ini dia towelnya ya, Kawaii Motomura. Ya, ini juga belum pernah keluar dari plastiknya ya. Tanknya ini tanknya ada tulisan melon juice, jadi ini yang edisi melon juice ya. Oh berarti ini ya. Oh, satu set ya. Wah, lumayan lah ya, satu set sama yang ini. Dan di lengannya ini sama ada ininya, ada kayak apa istilahnya, inisialnya Awitan gitu. AO1, ini juga AO1. Yang kelima, ini towel Awitan juga. Ini kayaknya yang versi Sakutabe ya. Jadi orang dapat bundle-nya itu pasang-pasang gitu. Jadi kaos iya, terus towel juga iya gitu. Ini towelnya Awi Motomura ya. Ini yang versi Sakutabe ya, Sakramanita-Nita. Ini ininya, tanknya. Ya, ini tanknya. Tag-nya hampir sama kayak yang suki-suki skip ya, kalau nggak salah orang punya yang suki-suki skip juga tahu apa ininya, tag-nya kayak begini. Bedanya ini tag-nya beda sama yang apa sih, yang full knit gitu. Jadi ini kan kelihatannya, nah ini kan depannya kayak ini ya, belakangnya kayak begini. Jadi ini yang printednya ya, ini yang printednya ya. Dan yang Matsu, yang kalau kalian pernah nonton review ke berapa ya, kalau salah lupa. Nah ini dia tag-nya kayak begini. Nah tag-nya begini, beda. Tag-nya dia begini. Ini yang full knit ya, yang depan belakang. Depan belakang begini. Terus ini yang terbaru ya. Ini udah nggak rilis lagi kalau nggak salah ya. Ini udah nggak pernah dirilis lagi. Ini dirilis cuma circa 2013-2014an lah kalau nggak salah ini. Sini ya, tuh tag-nya beda. Ya. Barang selanjutnya adalah ini dia. Ini adalah kaos BD terbaik yang pernah orang punya. Karena selain depannya juga beda ya sama yang sekarang kan, ya tulisannya kayak begini doang, Aoi gitu tuh 19. Terus yang terbaru kemarin juga cuma tulisannya apa, oh gambar bayi ya, gambar dia masih kecil. Itu kalau menurut orang kurang mencirikan orang sebagai Awitan Oshi gitu ya. Nggak kayak punya Cinnamon kan ada tulisan Shimono Oshi gitu, orang masih nyari yang itu. Punya orang udah rusak soalnya, jadi mau nyari lagi. Terus kenapa orang suka banget sama yang ini, soalnya ini mencirikan banget depannya tuh, lihat Aoi Ueo ya, happy birthday ya, meskipun happy birthday tapi nggak apa-apa lah, yang penting Aoi Ueo nya ini. Terus yang kedua adalah kenapa kaos ini spesial, karena pas tahun ini nih Awitan di ranking ke 30 eh enggak sorry ke 48 iya ke 48. Jadi 2014 itu merupakan tahun yang luar biasa lah bagi orang sebetulnya mah ya.
ini juga kelihatannya kaosnya belum pernah dibongkar ya. Ini ya, sorry, ini stikernya ya belakangnya. Ini stiker belakangnya, stiker depannya nggak ada stiker dari kamu kami ini. Jadi ini dia kaosnya ya. Ini sebetulnya warnanya biru tua ya, sama kayak kaosnya Harupi yang 2014 yang versi AKB juga warnanya biru dongker tapi kayak hitam ya. Ini juga sebetulnya biru dongker ya. Oh, we will happy birthday ya. Ini belakangnya Mei 31 2014 sebentar lagi ya. Sini taggingnya ya. Ini taggingnya. Kita pakai terus sebagainya ya. Ya, sini dari gua. Makasih udah menonton. Itu dia tadi review ke 70 ya. Apa 71? Ya sekitar segitu. Ya, pokoknya ya, sini dari gua. Makasih udah menonton. Itu dia tadi review dari gua ya. Review mystery box dari HKT48 dan ternyata orang dapatnya lebih banyak Awitan. Semuanya Awitan. Iya, semuanya Awitan, cuma satu yang bukan Awitan, cuma ini doang yang bukan Awitan. Ya. Jadi ya, segitu dari gua. Makasih udah nonton. Good day, Merzab. Dadah. Sayonara.